KP3 Kantor Kesyah Bandaran Kapuas terbakar. Api menghanguskan bangunan eks kantor Pelindo 3 cabang Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan pelabuhan KP3, Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Selasa siang 7 Maret 2023. Selain eks kantor Pelindo 3, Jago Merah juga menghanguskan bangunan kantor Kesyah Bandaran dan otoritas kelas 4 Pulang Pisau, wilayah kerja Batanjung yang letaknya berdampingan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan kedua kantor yang terletak di pinggir jalan tersebut karena bangunan berkonstruksi kayu. Kepulan asap hitam pertama kali muncul dari sisi atas bagian luar eks kantor Pelindo 3, kemudian merembet ke bangunan kantor Kesyah Bandaran yang letaknya berdampingan. Sejumlah mobil damkar dari pemerintah Kabupaten Kapuas dan BPK Swakarsa yang datang ke lokasi kejadian mencoba memadamkan api. Namun karena bangunan terbuat dari kayu, hanya berselang 50 menit, kedua kantor tersebut sudah jadi arang. Meskipun dugaan sementara asal api akibat arus pendek listrik, namun kasus kebakaran ini tetap dalam penyelidikan aparat Polsek Selat. Dari Kuala Kapuas, Yulian Syah, Tabingan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.